Assalamualaikum dan selamat datang. Kejar surat video. Hari ini kita akan tengok match Malaysia bertemu dengan Tajikistan. Final Pesta Bola Merdeka. Yes. Selamat datang ke Stadium Tanjung Bukit Jalil untuk menyaksikan perlawanan Piala Merdeka. Hari tu kita tengok Arif Aiman bermain di Central. So hari ni kita nak tengok Arif Aiman main apa. Rasa main benda yang sama. Sama, aku rasa sama. Sebab so, Faizal Alim ada. Aku rasa Safawi yang ambil tempat. Safawi ambil tempat ni Arif Aiman. Safawi kat Center. Center winger. Ah betul. Aku rasa lah Safawi ambil tempat center winger. Arif Aiman main tempat biasa lah. Tapi apa sebab Dominic Tan masih lagi diberi peluang? Aku tak tahu lah. Sedangkan masa tu John School yang banyak cover dia. Mungkin panggung nak tengok dia lagi kot. Patutnya siapa? Kalau tak ada John School kot siapa? Tak tahu lah siapa lagi center back lah. Afro. Takpelah, Dominic Tan je lah daripada Afro. Betul baik, Dominic Tan. Prediction lah, hari ni aku 2-0. Malaysia 2 lah. Siapa skor? Faizal Halim dengan Arif Harun. Malam ni game Malaysia. Kalau menang pun masa tambahan lah. Berapa? Apa mungkin okay, yang pertama tu Lambat lah. Tadi fikir okeylah, kita layan je lah game. Cubaan untuk menukar seat untuk dapatkan view lebih menarik. So, view hari tu macam awuk sikit. So ni dah naik tingkat 3. Daripada tingkat 1 naik tingkat 3. Ngah. Macam mana Wan? Besar. Kita banyak agak kontrol sebenarnya. Kita kontrol pun sebenarnya. Tapi last tadi tu ada yang jatuh lah kan. Tak ada lah. Second half siapa agak-agak? Apa nak kena buat second half ni? Sabawi tukar Afia. Kekalkan game tadi. Cuma masukkan lebih lah. Attacking lagi lah lebih. Cari chance lah. Cari chance banyak lagi. Padahal tadi Tajikistan tak banyak try pun. Tiba-tiba je gol kan. Tak ada luck lah. Baik lari dekat Malaysia. Kalau lari dekat negara Konoha, paling botol lah. Game hari ni sebenarnya memuaskan lah. Walaupun kita kalah 2-0, tapi Malaysia masih bersemangat lah. Mampu bersaing lagi lah. Aku puas lah tengok game ni. Sebab kita banyak pegang bola kan. Pada aku 50-50 lah game ni. Boleh kita lawan Tajikistan ni, boleh sebenarnya. Cumanya mistik-mistik mudah lah. Puas lah tengok tactical, tengok dia punya gameplay. Cuma kena baiki dia punya dari segi kesefahaman. Mesti-mesti mudah tu lah. Hai, panik aku.
Aku predict 2-0. Lalang kita yang kena 2-0. Okay, itu je lah Malaysia lawan Tajikistan. Kita jumpa lagi on the next vlog. Jumpa lagi on the next game Malaysia bulan 11 kan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.